Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Listiana. Saya adalah Kepala Desa Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Berada di wilayah pegunungan yang sangat subur dan juga tenang karena memang wilayah kami dikelilingi oleh bukit. Selain itu, selain berkah kesuburan dan ketenangan, juga ada sedikit yang sulit didapat dari Desa Cilimus, yaitu sebagian wilayah di Desa Cilimus bisa dibilang 50% sulit mendapatkan akses internet, yaitu sinyal internet. Kemudian juga kesulitan bahasa, kemudian kesulitan dari tingkat pendidikan yang rendah tentunya membuat tingkat kesulitan tersendiri bagi warga-warga yang sudah sepuh atau yang sudah berumur untuk mendapatkan akses teknologi digital. Beberapa waktu kemarin di Desa Cilimus ada kegiatan yaitu Akademi Lansia Tular Nalar yang sangat memberikan energi positif dan sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat lansia di Desa Cilimus. Masyarakat yang tadinya kegiatan sehari-hari hanya senam, kemudian posyandu lansia, tidak pernah ada edukasi-edukasi lain. Kali ini dengan adanya digital lansia, masyarakat Desa Cilimus yang berusia lansia melangkah lebih jauh untuk mengenal, kemudian mencegah dan mengatasi dampak buruk atau dampak negatif dari aplikasi percakapan yang ada di ponsel mereka atau di ponsel anggota keluarganya, misalnya putra-putrinya atau cucu-cucunya. Tular Nalar, bukan!